di daerah sini, TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat pemburu dan lepas pohon besar. Orang-orang di sini minta tolong, jangan pakai pesawat pemburu, jangan pakai bom. Mereka punya senjata saja, tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar. Jangan begitu. Tolong berhenti. Negara asing, negara-negara di luar, mereka minta juga tolong bantu, tolong bicara dengan Indonesia, bicara dengan mereka, jangan pakai bom besar, berhenti, tidak boleh begitu. Terus satu lagi, dulu orang tua sandara 13 negara asing maupun negara Indonesia, itu hanya pakai perang saja, pakai perang itu yang kau ambil kembali. Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik. Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik. Nah, itu hanya pakai perang. Nah, 13 orang sandara di Mapeduma. Dan negara asing dengan negara Indonesia. Sampai diambil kembali oleh di bawah pimpinan Prabowo. Itu hanya pakai perang yang diambil kembali. Kalau sekarang generasi sekarang tidak akan ambil kembali. Itu tidak akan ambil kembali. Kamu harus turun sampai berapa persen pun tidak akan ambil kembali. Itu ingat ya, tidak akan ambil kembali. Dan pilot ini kami akan bawa. Bawa sampai dalam tempuran manapun kita akan bawa. Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman. Posisi sudah aman. Nah, tapi sudah sembarang bom, akhirnya kami akan bawa pilot. Bagaimanapun saya akan bawa. Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali. Sudah mungkin ambil kembali. Pilot bersama saya sampai akan mati. Itu adalah target. Karena nyawa orang Papua tidak sama dengan nyawa orang lain. Nyawa seorang suku lain. Nyawa orang negara lain. Nyawa orang Papua adalah emas. Tapi demi pilot orang Papua sudah banyak korban. Demi saya sandara pilot akhirnya orang Papua banyak korban. Jadi saya tidak akan kasih kembali. Jadi saya minta negara Indonesia tolong hentikan dari udara. Kalau darat, saya siap lawan. Dari darat saya siap lawan. Jadi terima kasih banyak. Tidak akan ambil kembali pilot. Dan kami pesan lagi. Negara asing yang dulu orang tua disandara di Mapeduma 13 orang itu hanya pakai parang itu yang ambil kembali. Jadi sekarang tidak akan ambil kembali. Terima kasih banyak.